أمر الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام منافع في علمي في دارين آمين. Waruya dan telah diriwayatkan anna siddiqah bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu syariba labana, beliau pernah minum susu min kasbi abdihi, dari usaha budak. Summa sa'ala abduhu, kemudian budaknya bertanya kepadanya. Faqala, lalu ia menjawab. Ia berkata, taka hantu dekaumin fa'atawni. Ya. Jadi, summa sa'ala abdahu ini. Summa sa'ala abdahu, kemudian ia bertanya kepada budaknya. Summa sa'ala abdahu, kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada budaknya, dari mana ente ini? Ya. Tadi kan Abu Bakar Siddiq minum susu dari usaha budaknya. Kalau bahasa kita, lu punya duit, ya, buat beli susu. Dari mana duit lo? Gitu ya. Bahasa kita begitu. Faqala takahantu liqaumin fa'atawni. Aku pernah meramal satu kaum, lalu mereka memberikan aku sesuatu. Jadi duitnya beli susu hasil ramalan. Abu Bakar Siddiq nggak mau yang begitu. Hasil ngeramal. Udah masuk ke dalam tubuh Abu Bakar Siddiq susu. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Fa'adkhala usbu'ahu fi fihi. Lalu beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya. Supaya apa? Supaya susunya keluar. Iya, enggak halal. Karena boleh ngeramal, ya. Kahin, boleh kahin. Fa'adkhala usbu'ahu, lalu beliau memasukkan jari jemarinya fi pada mulutnya, wa ja'ala yaqil. Nah, dan adalah ia, ja'al maknanya ya, karena adalah dia, beliau muntah. Hatta zonantu annahu satakhruju ruhuhu, seakan-akan sehingga aku menyangka bahwasanya keluar ruhnya, sampai udah mau mati, bahasa kita begitu. Kirain saya beliau mau mati, sampai segitu muntahnya. Masya Allah. Kira-kira kalau orang udah mau mati gimana tuh? Ini imannya Abu Bakar Siddiq sampai begini. Masya Allah. Luar biasa Abu Bakar Siddiq. Enggak ketemu begini. Susah. Makanya Nabi mengatakan, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan ya makhluk seluruh alam jagat raya ini, ya masih menang imannya Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau muntah
seperti udah mau mati, muntahnya kayak udah mau mati. Hatta zonantu annahu satakhruju ruhuhu. Masya Allah. Siapa itu berarti itu? Terus terang saya enggak mampu begini. Ya. Saya paling takut banget ambil muntah, takut banget. Ini beliau begitu berani. Masya Allah. Nanti kita enggak ada apa-apanya kita. Iman kita enggak ada apa-apanya. Masya Allah. Udah di dalam perut, bukan mulut ini, dalam perut dikorek supaya keluar. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahumma inni astaghfiruka wa a'taziru ilaika mimma hamalatil uruq wa khalatal am'a. Ya Allah, sesungguhnya aku astaghfiruka, inni astaghfiruka, sesungguhnya aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Wa a'taziru ilaika, aku minta maaf kepada engkau ya Allah. Mimma hamalatil uruq, daripada sesuatu yang telah, ya, terkandung, ya, kepada urat-urat itu. Jadi yang udah jadi tuh susuk, ya, udah terkandung ke urat-urat, maafin saya ya Allah, ke keringatnya. Yang udah jadi keringat, yang udah terkandung kepada keringat, yang udah jadi keringat, susunya udah jadi keringat, maafin saya ya Allah. Masya Allah. Hah? Udah jadi satu. Masya Allah. Maafin aku ya Allah. Wa khalatul am'a, dan udah bercampur kepada usus, maafin saya ya Allah. Masya Allah. InsyaAllah. Ini i'tibar buat kita pelajaran. Jangan kita makan yang haram. Jangan. Sekali-sekali. Jangan sampai. Sekalipun kecil. Ya. Sekalipun kecil. Jangan kita ambil. Kita ambil yang halal aja. Yang halal. Biar sedikit, yang penting halal. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis, annahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ukhbira, beliau pernah diberitakan dijadikan dengan demikian itu. Faqala, lalu beliau berkata, awa ma alimtum anna siddiqa la yudkhilu jawfahu illa tayyiban. Apakah kau pernah tahu bahwa Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah memasukkan kerongganya kecuali yang baik? Enggak pernah. Pantas Abu Bakar Siddiq, ya, sahabat yang paling mulia di antara yang lain. Wa qala Ibnu Abbas, yang berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfi haramun. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah tidak menerima salat seseorang sementara di rongganya ada yang haram. Jadi kalau kita salat, kita makan yang haram, salat kita enggak diterima. Sah memang, tapi enggak diterima. Waqala Sa'l radhiyallahu anhu, berkata Sa'l, Imam Sa'l radhiyallahu anhu, man arada ayyuka syafa bi ahwali siddiqina fala ya'kulu illa halalan tayyiban wala ya'malu illa fi sanatin aw daruratin illa fi sunatin aw daruratin. Kata beliau, man arada, siapa saja yang ingin, ayyuka syafa, dia dimukasyafahkan, dibukakan hal-hal yang rahasia, dibukakan hal-hal yang orang kagak bisa ngelihat, dia dikasih lihat.
namanya mukasyafah. Bi ahwali siddiqin, dimukasyafahkan, dibukakan dengan hal-hal para orang-orang yang siddiqin, omongan perbuatannya benar sama. Fala ya'kulu, maka tidak dia itu makan illa halalan thayyiban, kecuali yang halal lagi yang baik. Jadi makan yang halal, jangan yang haram, yang halal. Ntar dikasih sama Allah melihat yang istimewa. Saya pernah dinasihatin sama orang tua saya, bapak saya, bahwa saya istrinya banyak. Jadi sebelum ya, lagi beliau di rumah saya, ya sebelum pulang ke istrinya lagi, itu nasihatin dulu sama saya. Man, katanya, ya, kalau lo demen sesuatu punya orang, lo punya duit lo beli, kalau nggak punya duit lo minta, kalau nggak dikasih sabar. Gua, walaupun bini gua banyak, anak gua banyak, nggak ada satupun yang haram. Nggak, enggak ada tuh satu pun yang haram gue buat kasih makan lo, enggak ada yang haram. Masya Allah. Jangan sampai ada yang haram. Pesan bapak mungkin. Udah rapi nasihat, saya dipeluk sama beliau. Dipeluk. Masya Allah. Itu nasihat tuh masuk banget. Pernah juga nasihat dari beliau, bapak saya. Man, gua punya kenalan, kiai. Jadi nasihatnya ini enggak nyuruh, tapi maknanya nyuruh, berita maknanya nyuruh. Gua punya kenalan kiai, itu kiai enggak pernah pakai baju tangan pendek. Enggak pernah pakai kaos tangan pendek. Selalu dia pakai tangan panjang. Emang kagak boleh? Boleh. Ini judulnya warok. Itu orang enggak pernah man, yang namanya pakai tangan pendek, selalu tangan panjang. Pas udah mau pulang, dipelukin saya. Apa kata beliau? Jadi orang biar warok. Jadi orang biar dipeluk, ini ada kumisnya gitu, jadi berasa kumis. Dipeluk, diberi nasihat. Jadi orang biar warok, jadi orang biar warok. Alhamdulillah sejak itu, waktu itu saya masih sekolah itu. Mungkin waktu itu sekolah aliyah ya. Sejak saat itu saya belum pernah pakai tangan baju tangan pendek sampai sekarang. Saya belum pernah pakai baju tangan pendek sampai sekarang di luar maksudnya. Kalau keluar saya enggak pernah. Itu nasihat bapak. Kalau warok berarti apa? Ya, menjauhkan hal-hal yang sumbat. Baik dalam berpakaian maupun dalam makan. Itu nasihat bapak saya begitu. Emang beliau bukan orang alim, bukan, tapi kalau orang dulu tuh ngamalnya ilmu sedikit, amalnya bener. Bener ngamal. Jujur. Tau bapak itu terkenal jujurnya dia. Masya Allah. Itu sejak nasihat beliau itu sampai saat ini saya belum pernah pakai baju tangan pendek di luar. Jadi pesan beliau biar warok. Enggak tahu saya udah warok apa belum, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah.
Jadi kata beliau, siapa saja yang ingin dimukasyafahkan, dibukakan hal-hal para siddiqin, sifat-sifat para ulama-ulama yang benar, ucapan dan perbuatannya, fala yaqulu illa halalan thayyiban, maka janganlah dia, maka tidaklah ia makan kecuali yang halal lagi yang baik. Wala ya'malu illa fi sunnatin, tidaklah dia berbuat kecuali pada yang sunat. Au daruratin, atau yang darurat. Jadi perbuatan kita hanya yang sunat atau yang darurat. Darurat ya katakan wajib lah. Jadi kalau enggak darurat banget kita enggak kerjain, kalau enggak sunat kita enggak kerjain. Masya Allah. Buka-buka HP darurat apa sunat? Hah? Aduh. Sudah darurat buka HP. Buka HP, main lihat HP gitu. Apa hukumnya itu? Ya, minal la'ib, main, main. Lah, pun. Mudah-mudahan kita dijauhin dari yang gituan. Amin ya Allah. Sekarang kan zaman sekarang orang tergoda dengan HP. Iya, betul kan? Bukan anak muda doang, orang tua aja ngaku aja. Kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Di antaranya Pak, Bapak merenung habis main HP, untungnya apa? Habis main HP, untungnya apa? Pikirin. Insya Allah itu bisa menjauhkan kita dari yang demikian. Bapak senang apa? Nonton sinetron. Pikirin abis nonton sinetron untungnya apa? Gak ada untungnya, ngapain dilihat? Begitu kan? Pikirin, setelah itu pikirin untungnya apa? Oh iya, gak ada apa-apa. Ya udah, jangan kerjain. Cari perbuatan yang menguntungkan kita setelah itu. Apa kira-kira? Enggak ada untungnya, jauh ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.